Waduh, dia udah mulai serem weh. Gue belum rekaman Zoom 100 karena kemarin gue sakit banget. Cuma hari ini udah lebih better jauh. Cuma kalian bisa lihat mata gue bengkak tuh. Wah, kesel banget. Terus untung openingnya ini apa namanya lagu. Jadi gue bisa ngomong dulu. Doain gue biar cepet sembuh ya guys. Cuma gue capek. Katanya 4 episode doang kita di ke masa lalu. Cuma ini denger-denger episode ini juga balik ke masa, masih di masa lalu, belum ke masa sekarang, belum masuk Shibuya gitu. Jadi gue kayak ikut aja lah. Gue penasaran banget ntar Shibuya itu sebagus apa gitu. Karena terkenal banget katanya mereka, teman-teman gue. Tapi tiap kali mereka mau bocorin gue tonjokin. Gue paling gak suka spoiler soalnya. Semoga gue bisa bereaction dengan baik. Let's go. Satu tahun kemudian, oke. Berarti udah. Hah? Oh, latihan ya. Oke. Jadi dia bisa pilih-pilih yang mana yang kena, yang mana yang enggak ya. Jangan bilang ini episode-nya Geto, kenapa dia jadi jahat. Kematian prematur, oke. Aduh, ini episode Geto lagi. Penting, penting, penting. Kayak muntah kan rasanya. Oh, dia udah mulai ini ya. Itu gitu? What? Dia kan pakai baju-baju pendeta ya. Jadi, oh iya. Putusan untuk penyamakan orang. Duh, animasinya gak ngotak. Wih. Waduh, dia udah mulai serem weh. Awalnya dia paling positif dari semua kan. Gue jadi pengen tidur gue, dengerin suaranya. Kayak suara hujan. Eh, tepuk tangan ya?
Oh, gak enak. Kalau aja deh gitu. Duh, matanya udah kayak gue. Gurunya. Oh, karena dia rasa gitu udah mulai jahat ya. Gurunya si ini, siapa namanya? Si brother-brother itu. Gila, tangannya gede banget ya. Baik. Energi, iya, energi takut lebih tepatnya. Satu. Gila sih ini keren banget. Lebih sedikit dibanding penyihir. Oke. Okay. Ah, topeng informasi pagi-pagi. Bingung. Tunggu, tunggu. Aliran energi terkutuk pun. Oke. Okay. Mengalir seru tuh masih ya. Enggak juga sih. Ini omongan-omongan villain tapi di sekolah jujutsu gila. Saya aku tidak segila itu. Wah.
Aduh, bakar nail ya. Wah, udah mulai berubah dia. Keduanya bukan lain sebenarnya. Oke, bagus. Tipe ceweknya ya. Suara Nanami bukan sih? Iya, Nanami. Rambutnya kuning tuh. Oh, dia meninggal. Yang tadi ngomong sama Geto kan? Wow. Wow. Gila, animasi dong, gila banget sih. Subjeknya ghetto, 112 orang mati ya. Baru ini momen Geto bunuh ya. Oh shoot. Satu desa dibunuh sama Geto ya. Gila. Teknik pengembalik kutuk. Wow. Wah, Gojo yang baca. Itu best of friend-nya tuh. Gila. Mana guys emang ngerokok. Ya.
Oh, dia nggak bersalah. Kenapa dia bisa bilang gitu? Secil itu kayak gila. Ini scene yang ada di opening bukan sih? Bilang kalau kita juga mikir hal sama, Gojo juga mikir hal sama. Dia nggak bisa bunuh teman. Di tengah orang-orang gila. Gede juga ya lu. Ini siapa nih? Oh, kepala sekolahnya. Oh, gurunya dia sih sekarang. Atau orang-orang yang sudah punya kekuatan gitu. Oh, ini karena kecil tadi. Pertama kali dia pakai baju pendeta ya. Banyak yang keberatan. Gila.
Oh, ini adopsi ya? Ah, lucu banget. Wah. 11 Oktober 2018. Ada Itadori, ada Nobara. Jadi selama ini Gojo mimpiin masa lalunya. Ada tambahan nggak? Kayaknya nggak ada. Gila. Gua nggak nyangka semenjak episode terakhir kemarin langsung episode bagaimana Gojo jadi jahat. Eh Gojo Geto maksud gua. Gua sampai nggak habisin ini gua lagi makanan gua. Aduh gila. Gue suka banget abis ini. Gue bakal telepon teman gue nih ngobrolin. Riko, tungguin gue. Gue udah mau call lo. Jangan sumpah ini episode seru banget. Kita ngeliat kenapa karakter itu loh yang duduk sama Geto tadi. Gue mikir kenapa dia gak ada di masa sekarang. Ternyata dia dibunuh. Tinggal Nanami yang masih hidup itu kan. Terus apalagi menjawab kenapa Geto jadi jahat, Gojo jadi stay baik, kenapa Gojo mau jadi guru gitu kan. Terus apalagi udah itu aja sih paling. Akhirnya ketemu Itadori lagi, ah seru banget gitu kan. Terus apa lagi, aduh banyak banget. Gue gak tau gak mau apa. Thank you teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notification bell kalian biar kalian bisa dapat notif terbaru dari video gue. Thank you teman-teman, sampai jumpa di episode minggu depan. Udah masuk Shibuya, stay tune, dadah.